Saat ini pukul 2 malam. Kita dengarkan suara-suara binatang malam. Suara jangkrik dan burung malam. Kita berjalan di titian jalan. Untuk malam ini kita lihat ada apa di sini yang jaga. Keseruan-keseruan di malam hari. Inilah kita lihat bunga di waktu malam hari. Inilah bunga di malam hari, kelihatan bercahaya. Dan suara air yang bergemericik menambah suasana malam yang semakin dingin. Bunga-bunga kelihatan tampak indah, tapi menambah kesunyian malam. Kita terus ikuti perjalanan ini. Inilah perjalanan di malam hari, jam 2 malam. Keseruan-keseruan di waktu malam hari. Inilah tebing tembok yang kita lalui. Rumah-rumah tampak sepi, bagaikan tidak berpenghuni. Di saat semua orang terlelap tidur. Tinggal bunyian suara-suara jangkrik dan angin malam. Pepohonan yang ada di sekitarnya menambah kesunyian malam. Angin yang bersemilir di tengah malam ini menjadi semakin dingin. Inilah perjalanan kami di waktu malam hari. Kesunyian-kesunyian yang semakin mencekam, dingin. Dan selalu mengingatkan pada kesenyapan malam. Kami terus berjalan saat ini. Di sepanjang jalan, mengikuti langkah-langkah malam, pohon pepaya yang indah menambah keanggunan dan semilirnya angin malam. Bunga-bunga tanpa indah, tapi sangat dingin dan mencekam.
kisah semalam dalam perjalanan. Inilah kesunyian malam. Terdengar hanya jejak-jejak kaki dalam perjalanan di tengah malam ini.